Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Ayo, mata merah darah Ryukyu memancarkan cahaya berdarah. Tanpa ragu, ke-12 sayap di punggungnya mengepak dan dia terbang ke langit dari puncak gunung. Seperti meteor merah darah, dia memimpin dan menerkam ke arah Dewa Laut Tangshan. Ikan pipa Xiandi adalah yang kedua menyerang. Untuk menghormati lawan, dia harus mengalahkannya. Di surga dan di bumi, dialah satu-satunya yang abadi. Jingu Bang, 3 serangan petir, dan 6 serangan berturut-turut dari dewa, manusia, dan hantu. Lapisan-lapisan bayangan muncul di udara saat mereka menyerang Dewa Laut Tangshan. Dumbi adalah orang terakhir yang terbang keluar. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu tidak lagi penting baginya. Karena dalam ledakan besar tadi, dia telah sepenuhnya melihat kebaikan hati pria di depannya, yang telah bertahan sampai saat terakhir. Dia baik hati, sama seperti dirinya sendiri. Di luar angkasa, semua orang dengan jelas melihat tabrakan terakhir dari 4 Raja Ilahi. Xiao Wu sudah berada dalam pelukan Tang Wutong, air mata mengalir di wajahnya. Tentu saja, dia tahu bahwa semua yang dilakukan Tang San adalah untuknya, untuk dirinya dan putranya. Dia juga mengerti betapa besar tekanan yang dialami suaminya sejak bencana besar alam dewa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat malu. Semua kesedihan dari sebelumnya berubah menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa dia salah. Sebagai seorang istri, dia seharusnya tidak begitu lemah, terutama sebagai istri seorang raja dewa. Ketika mendengar Tang San memanggil kata, putra, dia tiba-tiba mengerti. Bagaimana mungkin suaminya tidak merindukan putra mereka di dalam hatinya? Bagaimana mungkin dia tidak berharap untuk kembali ke sisi putranya? Rasa sakitnya tidak pernah berkurang sedikit pun dari rasa sakitnya. Dan dia selalu menjadi beban baginya. Tidak, aku tidak ingin terus seperti ini. Aku harus sembuh. Aku harus tetap di sisinya dan menemaninya untuk menemukan putra kita. Xiao Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa suaminya tidak dapat mendengarnya, dia tiba-tiba berteriak histeris ke arah reruntuhan dewa kuno, kakak ketiga, kamu bisa melakukannya. Suaranya penuh dengan keyakinan kuat dan emosi yang tak terlukiskan. Bahkan para dewa dari 7 alam ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Tang Wutong memeluk ibunya erat-erat. Bagaimana mungkin dia tidak menangis juga? Ayah sungguh tidak memiliki kehidupan yang mudah. Bagi keluarga ini, bagi alam dewa, dia selalu berada di bawah tekanan terbesar. Dia selalu menggunakan segala yang dimilikinya untuk menghadapi segalanya. Di balik semua ketenangan dan kebijaksanaannya, bagaimana mungkin tidak ada sisi lemahnya? Namun, dia tidak pernah menunjukkan kelemahan ini karena dia tidak ingin mereka khawatir. Di reruntuhan dewa kuno, Tang San, yang memegang Trisula Poseidon, tampaknya telah menjadi orang lain. Menghadapi 3 raja dewa, Tang San tidak terburu-buru untuk menghadapi mereka secara langsung. Sebaliknya, ia mengambil langkah mundur. Langkah mundur ini hanya untuk membuatnya kembali ke markasnya. Yang pertama menyerbu adalah Ryukyu. Dengan kepakan 12 sayapnya, sosoknya seperti meteor berwarna merah darah. Tetapi pada saat ini, di belakang Tang San, cahaya terang tiba-tiba bersinar dari pagoda dewa. Berbeda dengan cahaya hitam keabu-abuan pagoda sinar kematian, cahaya ini sangat terang. Yang lebih menakutkan adalah saat cahaya itu muncul, udara tampak membeku dalam sekejap. Cahaya itu sangat tipis, tetapi saat cahaya itu menyinari dewa gila, Lei Xiang hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Darahnya yang mendidih tampak membeku dalam sekejap. Sosoknya yang mengesankan tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Yang membuat Lei Xiang semakin terkejut adalah bahwa dia awalnya berada dalam kondisi malaikat merah darah. Setelah terkena cahaya, tubuhnya malah menjadi kaku. Kemudian, karena darahnya yang tenang dalam cuaca dingin yang ekstrim, dia kembali dari kondisi malaikat merah darah ke kondisi malaikat jatuh. Untuk sesaat, auranya turun drastis. Apa-apaan ini? Saat melihat pemandangan ini, orang yang paling bahagia adalah dewa emosi, Huo Yuhao, yang berada di luar angkasa. Sebelum ia menjadi dewa, ia memiliki gelar di benua Douwu.
Tingkatan tertinggi dari Master Jiwa di benua Dou disebut dengan Title Dou. Gelar Huo Yu Hao adalah Spirit Eyes. Spirit adalah mata rohnya dan merupakan jiwa bela dirinya yang utama. S adalah jiwa bela dirinya yang kedua. Hampir semua dari keenam rohnya adalah dari elemen S. Apakah itu Sky Dream Ice Worm, Ice Jade Empress Scorpion, Snow Lady, Snow Empress, Star Anise Mysterious Ice Grass, atau Ice Bear King, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki elemen dingin yang ekstrim? Dalam hal dingin ekstrim, ia memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang hal itu. Dinginnya alam dewa secara alami berbeda dengan dinginnya di dunia manusia. Ketika Huo Yu Hao menciptakan pagoda dewa, ia memadukan pemahamannya tentang es dan misteri es ke dalamnya. Meskipun sebagian pagoda dewa telah hancur akibat ledakan sebelumnya, sebagian besar kekuatannya masih ada. Ketika badai dingin ekstrim turun, hal itu langsung menyebabkan dewa gila menderita kerugian besar. Trisula Poseidon milik Tang San tiba hampir seketika. Dengan suara ledakan, tubuh beku Medgat terlempar seperti bola bisbol. Siandi terkejut melihat dewa gila jatuh dari langit. Tanpa sadar, dia mengalihkan perhatiannya kepadanya. Pada saat yang sama, Trisula emas Dewa Laut Tang San menggambar lingkaran cahaya di udara. Satu lingkaran ke kiri, satu ke kanan. Itu terlihat sangat biasa saja, tetapi mengikuti prinsip alam semesta. Siandi Pipefish bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum lingkaran cahaya itu melilitnya dan dia tidak bisa bergerak. Wind Wave merupakan Trisula bercabang dua, Unbounded Wind, keterampilan pengendalian Tang San yang terkuat. Hanya ketika dia memegang Trisula emasnya, dia dapat menggunakan keterampilan ini secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keterampilan pengendalian yang paling kuat di seluruh Dou. Tidak diketahui berapa banyak orang yang sangat menderita akibat badai tak terbatas tersebut. Saat itu, alasan utama mengapa Dewa Laut mampu berdiri di atas semua dewa tingkat pertama dan sejajar dengan para raja dewa adalah karena badai yang tak terduga ini. Siandi menjadi pucat karena ketakutan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Hanya tongkat berpita emas yang secara otomatis melindunginya. Tang San melangkah maju, dan sosoknya berputar secepat kilat. Dia tidak menyerang naga laut itu. Trisula emas di tangannya diacungkan sekali lagi, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi halus, seolah-olah ada aliran waktu yang tak berujung. Saksikan laut berubah menjadi ladang mulberry, dan awan berlalu selama 1000 tahun. Saat pedang Raja Neraka orang mati menusukkannya, dia merasa seolah-olah kembali ke masa kecilnya. Dia telah kembali ke kota kecil yang dingin itu. Awan gelap di langit perlahan melayang, seolah akan mendatangkan badai salju lagi. Di sebuah gang gelap di kota Ninuo, benua Tian Yuan, beberapa orang yang mengenakan jaket berlapis katun compang camping berkumpul bersama. Salah satu dari mereka adalah seorang pria setengah baya dengan bekas luka di dahinya. Ia sedang melotot ke arah seorang gadis kecil dengan rambut hitam dan mata hitam. Gadis itu baru berusia 12 atau 13 tahun dan mengenakan pakaian tipis. Tubuh gadis kecil itu sangat kurus dan wajahnya pucat. Rambutnya yang setengah panjang menutupi semua bagian di atas hidungnya, sehingga wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya yang besar dan cerah menatap pria parubaya itu dengan ketakutan melalui rambut hitamnya. "Pak," pria parubaya itu menamparkan gadis kecil itu ke tanah dan memarahi dengan marah, "Dasar gadis sialan, kau sangat bodoh. Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana seperti itu. Kalau saja si bodoh tidak menarikmu kembali, kau pasti masih akan meminta maaf kepada wanita tua itu. Aku benar-benar buta saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa menerima sampah sepertimu? Sepanjang hari, kau hanya tahu cara makan dan tidak tahu yang lain." Di samping lelaki setengah baya itu, seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tinggi dari gadis kecil itu melangkah maju dan membantu tubuh gadis kecil itu yang gemetaran untuk berdiri. Dia dengan hati-hati menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata kepada lelaki setengah baya itu dengan linglung, "Paman Li, tolong maafkan gadis kecil itu sekali lagi. Aku akan pergi dan menangkap beberapa ikan lagi nanti." Paman Li mendengus dan menatap anak laki-laki yang berambut hitam dan bermata hitam itu. Suaranya sedikit melembut saat dia berkata, "Bodoh, setiap kali kau memohon padanya.
Apakah beberapa ikan yang kau bawa pulang cukup untuk dimakan semua orang? Di tempatku, tak seorang pun bisa menuai tanpa menabur. Gadis kecil, hari ini aku akan melepaskanmu sekali demi si bodoh. Jika ada waktu berikutnya, HMPH, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar bersama anak-anak kecil lainnya. Sebelum mereka mencapai pintu masuk gang, Paman Li berbalik dan berkata kepada Dum dengan ekspresi yang menyenangkan, "Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Lebih baik menangkap beberapa ikan besar, mengerti?" Dum mengangguk dengan linglung. Baru kemudian Paman Li pergi dengan puas. Sosok Paman Li akhirnya menghilang di ujung gang. Gadis itu melemparkan dirinya ke pelukan Dum dan menangis terseduh-seduh. Dum menatap kosong ke arah tubuh mungil dalam pelukannya. Ia menyeka ingus dari wajahnya dan menepuk bahu gadis itu dengan hati-hati. "Gadis, jangan menangis. Apakah itu sangat menyakitkan?" Setelah beberapa saat, gadis itu berhenti menangis. Dia mengangkat wajahnya yang memerah karena kedinginan dan menatap anak laki-laki di depannya. Dengan air mata di matanya, dia berkata, "Kakak Adai, hidup ini sungguh menyakitkan." Si bodoh jelas tidak mengerti maksud gadis itu. Dia mengambil setengah roti kukus yang sekeras batu dan menyerahkannya padanya. Dia berkata dengan datar, "Gadis, makanlah ini. Kamu tidak akan merasa sakit saat kenyang." Gadis itu menatap anak laki-laki yang konyol namun tulus di depannya. Dia mengambil roti kukus dan terisak beberapa kali. "Kakak bodoh, mengapa kamu begitu baik padaku?" Dumbi menarik gadis itu ke sudut dan melepas jaket katunnya yang compang kemping. Ia menyampirkannya di bahu mereka dan meringkuk di dekat gadis itu. "Apakah aku sudah baik padamu?" tanyanya polos. "Apakah aku sudah baik padamu? Makanlah roti kukus. Anda tidak akan merasa kedinginan setelah memakannya. Aku masih harus menangkap ikan nanti." Sambil berbicara, dia menatap dengan rakus roti kukus yang sekeras batu di tangan gadis itu. Gadis itu menatap wajah Dum yang jujur dan tak kuasa menahan rasa linglung. Ia menggunakan kekuatannya untuk membelah roti kukus itu menjadi dua dan memberikan satu kepada Dum. Si bodoh menelan ludahnya dan berkata, "Aku tidak lapar. Kau bisa memakannya sendiri." Gadis itu menjejalkan roti kukus itu ke tangan Dum dan berkata, "Selera makanku kecil. Aku tidak bisa makan sebanyak itu. Ayo makan bersama." Sambil berbicara, dia memegang roti kukus itu dengan kedua tangannya dan menggigitnya dalam-dalam. Si bodoh mengeluarkan suara, "Oh," dan melahap roti kukus itu. Karena makannya terlalu cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. "Ah, wuh." Gadis itu menatap wajah Dumbi yang memerah dan tak kuasa menahan tawa. Ia menepuk-nepuk punggung Dumbi sambil mengambil segenggam salju dari tanah dan memasukkannya ke dalam mulut Dumbi. Dum bekerja keras untuk mengubah salju menjadi air. Setelah sekian lama, akhirnya dia menelan roti kukus itu di tenggorokannya. Dia menghela napas panjang dan menepuk dadanya. "Terima kasih." Setelah sekian lama, gadis itu akhirnya selesai memakan roti kukusnya. Tiba-tiba dia berkata kepada si bodoh, "Kakak bodoh, kalau aku sudah besar nanti, aku akan menikahimu, oke?" "Gadis." Nama yang familiar, Gadis. Tiba-tiba, Dum merasakan sakit yang amat sangat di lubuk hatinya. Karena dia ingat dengan jelas bagaimana gadis itu akhirnya meninggal. Sekalipun dia telah membalas dendam dan memotong-motongnya inci demi inci, dia tidak akan pernah mampu menghidupkannya kembali. Dalam hidupnya, selain ibunya, hanya ada dua wanita. Salah satunya adalah istrinya, Xuan Yue. Yang satunya lagi adalah gadis yang dia andalkan saat dia masih muda tetapi kemudian meninggalkannya. Nama ini selalu menjadi sesuatu yang menyakitkan di lubuk hatinya. Bodoh tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan bertemu gadis itu lagi. Namun saat ini, ia seperti ini. Yang tidak disadarinya adalah kekuatan sucinya telah kembali seperti saat dia berada di kota kecil yang dingin itu. Pada saat itu, sebuah tangan besar diam-diam menekan dahinya. "Pergilah, Dewa Kematian." Tubuh Dum terlempar ke udara. Semua ilusi menghilang dalam sekejap. Matanya sedikit lamban. Tentu saja, dia tahu apa yang telah terjadi. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana pihak lain melakukannya. Tetapi pada saat ini, Dum tiba-tiba menyadari bahwa jantungnya belum pulih seiring dengan kedudukannya sebagai Dewa Kematian. Di lubuk hatinya, selalu ada beberapa titik lemah.
Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan tenggelam dalam ilusi awan putih milenium dan pembalikan waktu. Namun, tubuhnya memang lemah sejak awal. Dalam ledakan sebelumnya, dialah yang paling lemah dalam pertahanan, dan dialah yang paling menderita luka dari ketiga raja dewa. Baik manusia maupun dewa, ketika tubuh lemah, pikiran pun akan lemah. Yang tidak diduganya adalah target pertama Dewa Laut Tang San adalah dirinya. Satu gerakan, Millennium White Cloud, mengirimnya kembali ke kota kecil yang dingin itu, dan juga mengusirnya dari pertempuran para dewa ini. Cahaya menyambar dan pusat dunia dewa menyala di belakangnya. Deadman diteleportasi dan kompetisi berakhir. Pada saat ini, ikan pipa Xiandi baru saja terbebas dari badai tak terbatas dan Ryukyu di tanah juga terbebas dari es. Tiga serangan petir. Teknik tongkat 1000 pon digunakan lagi. Kali ini, tidak ada lagi gerakan persiapan. Ikan pipa Xiandi hanya punya satu tujuan, yaitu tidak memberi Tang San kesempatan untuk menggunakan gerakan itu lagi. Tang San mengangkat trisula emas di tangannya dan memutar tubuhnya setengah putaran, mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Dia menggunakan teknik palu angin pembelah liar yang diajarkan ayahnya. Terlepas dari apakah itu kekuatan manusia atau kekuatan dewa, semuanya memiliki tingkatan yang berbeda, tetapi banyak teknik yang sama. Boom, boom, boom. Tang San mundur sebagai tanggapan, dan Pipe Fish juga terpental. Ryukyu meninju, pertempuran gila di surga. Energi ledakan itu tiba-tiba meningkat, tetapi saat ini, dia masih belum memulihkan transformasi malaikat merah darahnya. Kekuatan serangannya secara alami jauh lebih lemah. Tang San menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Meskipun tubuhnya mundur, dia sama sekali tidak panik. Tangan kanannya gemetar karena serangan Tolsat Pound Staff Technique, tetapi tangan kirinya mengayunkan Clear Sky Hammer, dan Tolsat Pound Wall muncul lagi, menghadapi serangan Mad God secara langsung. Dewa Gila dan Xiandi tidak mundur, dan segera melancarkan serangan ganas. Pada saat ini, Tang San menunjukkan kekuatannya yang unggul. Dengan Trisula Poseidon yang baru diperolehnya, pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Trisula Dewa Laut yang sekarang lebih seimbang memungkinkannya melepaskan kultivasinya hingga mencapai potensi penuhnya. Menghalangi sisi kiri dan kanan, dia benar-benar berdiri kokoh dalam situasi 1-2. Perlu diketahui bahwa Ryukyu dan Xiandi Pipefish sama-sama terkenal karena kekuatan serangan mereka. Meskipun mereka tidak dalam kondisi terbaik, kekuatan serangan mereka sangat dahsyat. Bahkan di luar angkasa, orang bisa dengan jelas mendengar gema, denting, pertempuran antara tiga raja dewa. Tang San menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track dan menggunakan semua yang telah dipelajarinya secara maksimal. Pada saat ini, dia hanya merasa riang dan tidak terkendali. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia menghadapi tekanan seperti itu. Pedang Sura hanya bisa menyerang, tetapi tidak bisa bertahan. Kekuatan serangan Trisula Poseidon lebih rendah, tetapi bisa menyerang dan bertahan. Untuk sesaat, ketiga sosok itu saling bersilangan, terus-menerus bertabrakan. Setiap tabrakan lebih berat daripada tabrakan sebelumnya, dan setiap tabrakan lebih tragis daripada tabrakan sebelumnya. "Kau tahan dia, aku akan hancurkan menara itu," teriak Dewa Gila kepada Xiandi. Badai dingin ekstrim sebelumnya telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kunci kemenangan dalam pertempuran para dewa ini adalah apakah mereka dapat menghancurkan markas musuh atau tidak. Terlebih lagi, selama base camp dihancurkan, tidak peduli seberapa kuat Tang San, itu tidak akan berguna. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Pipefish tentu saja mengerti apa yang ingin dilakukan Ryukyu, begitu pula Tang San. Masalah terbesarnya sekarang adalah dia harus melawan dua orang sekaligus. Gada emas di tangan Xiandi memancarkan ribuan sinar cahaya yang berkumpul menuju pusat dari segala arah. Trisula Poseidon milik Tang San juga bergetar dan berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi serangan itu. Ia pernah mewariskan jurus ini kepada putranya dan ia telah mewariskannya kepada putranya melalui seberkas avatarnya. Qianjun Cheng Yuyu merasakan destinasi yang sama melalui cara yang berbeda. Namun pada saat ini, semua bayangan gada tiba-tiba terangkat ke atas. Ikan pipa Xiandi meraung, dan seolah-olah sambaran petir telah menyambar. Pada saat ini, ruang di depan Tang San tiba-tiba menjadi kosong, dan semua serangannya jatuh ke udara kosong.
Pada saat ini juga dia punya cukup waktu untuk memblokir Ryukyu. Namun, ikan pipa Xiandi yang telah melayang ke udara, tubuhnya sudah melengkung. Ia memegang gada emas dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Langit dan bumi berubah warna. Tidak diragukan lagi jika Tang San menghalangi Mad God saat ini, maka dia harus menggunakan tubuhnya untuk menghadapi serangan terkuat Xiandi Pipefish. Seberapa sulitkah untuk memilih? Jika pagoda dihancurkan, Dou akan kalah. Ryukyu menyerang titik vital musuh. Namun seberapa mengerikankah serangan habis-habisan Xiandi Pipefish? Bahkan dalam pertarungan sebelumnya, dia belum pernah menggunakannya. Jurus ini disebut Desperate Gambit. Itu adalah jurus pembunuh terkuat dari teknik Gada Qianjun. Bahkan dengan kultivasi Pipefish, dia harus menyimpan energi sebelum dia bisa melancarkan serangan ini. Kekuatannya tak terbayangkan. Namun, yang mengejutkan Dewa Gila dan Kaisar Abadi, Dewa Laut Tang San bahkan tidak ragu-ragu. Sosoknya melesat, dan dia sudah berada di samping Dewa Gila. Trisula Poseidon di tangannya berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyelimuti Mad God. Itu adalah badai tak terduga yang pernah dia gunakan sebelumnya. Apakah dia sedang mencari kematian? Xiandi bingung, tetapi dia juga agak marah. Apakah dia meremehkan kekuatan serangannya? Meskipun serangan Mad God kuat, serangan itu jelas ditujukan ke pagoda. Pada akhirnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari badai tak terduga dan terperangkap oleh lingkaran cahaya. Tubuhnya tiba-tiba membeku, namun dia tidak takut sedikit pun. Dengan perlindungan baju besi Dewa Gila dan serangan Kaisar Abadi yang akan mendarat di Tang San, hasil pertempuran sudah diputuskan. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba melihat senyum Tang San di depannya. Orang ini, begitu melihat senyuman ini, Lei Xiang mendapat firasat buruk. Ledakan. Itu kena. Pipefish sangat gembira. Pertarungan telah usai. Dia tidak percaya ada orang yang bisa menerima serangan langsung dari Gambit Putus Asa dan masih punya kekuatan untuk bertarung. Itu sungguh mustahil. Apakah pertempuran akhirnya berakhir? Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Orang yang terlempar itu bukanlah Tang San. Pecahan-pecahan logam berterbangan di udara, dan separuh bahu Ryukyu ambruk. Meskipun prosesnya terlalu singkat, itu cukup bagi Tang San untuk bertukar tempat dengan Dewa Gila, yang terkena angin tak terduga miliknya. Oleh karena itu, jurus pamungkas Kaisar Xian yang sangat ganas tidak mengenai Tang San. Sebaliknya, ia menyelesaikan kerjasama yang sempurna dengan Tang San dan mengirim Raja Dewa Lei Xiang, yang memiliki pertahanan terkuat, terbang. Seperti yang diduganya, Lei Xiang telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Goblok sih ya, Dewa Gila memuntahkan seteguk darah dewa dengan ekspresi tertekan. Pusat alam dewa di belakangnya menyala, dan dalam sekejap, dia meninggalkan medan perang. Pipefish menyaksikan kejadian ini dengan mulut menganga. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia benar-benar ingin menjelaskan kepada Dewa Gila bahwa bukan dia yang bodoh. Tang San, orang ini yang terlalu licik. Namun, Lei Xiang sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia sudah meninggalkan medan perang. Dia benar-benar dirugikan. Pada saat ini, Mad God merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apa-apaan ini?